Pasangan bakal calon bupati, Amir Uskara dan calon wakil bupati, Irmawati resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, KPU, Goa. Sekitar 25 ribu lebih masyarakat menghadiri deklarasi dan mengantar pasangan ini menuju KPU Goa untuk mendaftar. Sebelum mendaftar, pasangan ini melakukan deklarasi di kediaman Amir Uskara, Perumahan Cemara Hijau Kabupaten Goa, Rabu, 28 Agustus 2024. Setelah deklarasi sekitar pukul 10 WITA, pasangan tersebut beranjak menuju kantor KPU Goa bersama dengan puluhan ribu rombongan. Dalam perjalanan tersebut, Amir Uskara dan Irmawati Hairudin menggunakan mobil off-road. Dalam perjalanannya, pasangan tersebut mengapa seluruh masyarakat Kabupaten Goa yang dijumpai. Pertimbangannya sangat dalam ya. Kita ingin bagaimana supaya yang pertama, siapapun yang menjadi pasangan itu adalah pasangan yang bisa saling mengisi. Jadi saling menutupi kekurangan, kalau ada kekurangan saling mengisi, kalau misalnya itu masih ada yang harus diisi. Kemudian yang kedua, saya kira memang dari sisi elektoral juga menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga adalah kami melihat bahwa Ajirma dengan saya punya kesamaan pandangan terkait yang bagaimana membangun dua ke depan. Partai Perindo sendiri mengusung Husnia Talendran dan Darmawan Sabuin, tetapi dari lubuk hati saya yang paling dalam, suatu kebanggaan saya bisa berdampingan dengan Bapak Haji Amir Uskara untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa ke depan.